saya duk ingat, ialah ni bukan saya nak cerita bab diri saya, tapi terlintas main. Masa duk bertugas dulu ni, ada ketika tahun 1980 berapa, 83 kan. Apa sebenarnya, lebih kurang tu lah 83, 1983, 82 begitulah. Waktu tu masa duk bertugas sebagai pegawai bagi pihak Bahis ni, waktu tu bahagian Haiwan Islam Jabatan Menteri ni, kita jabatan-jabatan seperti mana orang lain juga lah dihantar untuk bertugas di parlimen ketika parlimen bersidang. Jadi waktu tu saya kena bertugas di parlimen untuk mengambil apa-apa perkara yang bertimbul mengenai Haiwan Islam untuk buat balik ke pejabat, kita sediakan laporan. Waktu tu tuan-tuan, seorang ahli parlimen Tok Guni Ali penuh orang lain belakang dengan segala-galanya awal 20 orang. Ha ni kalau kita cepat, tapi tak apa, seorang pun seorang, pasal aku bawa mesej Islam. Ham bangun timur yang aku bawa lawanlah. Waktu tu mesej Islam kan. Kalau kita ikut Allah, tambah Allah Tok Guni Ali ni badan pun halus ya, kalau ikut tak padan tuan. Tapi pasal apa bertahan? Atau di Malaysia ni kalau dari segi bab politik yang bawa gerakan Islam daripada Allahyarham Tuan Guru Haji Mat Tuan Hussein dulu pun seorang diri, Tok Guni Aziz pun seorang diri, apa ni Pak Ni Lah, Pak Ni Allah, Pak Ni Lah Asyad pun seorang diri pada peringkat tak lari. Walaupun seorang-seorang, pasal apa, kita bukan masalah kerana orang, bukan kerana masalah orang-orang ni, tapi kerana Rabbani. Ini saya sebut antara yang peringkat saya ni, saya ingat antara tokoh-tokoh yang dikenali yang mempertahankan gerakan Islam di Malaysia ni bermati-matian. Apa celaan yang mereka tak terima, apa ujian yang mereka tak terima, tapi mereka sanggup berdiri walaupun dalam keadaan terkotak-kotik seorang. Nak mengundi dah tentu awal lagi, tak kalah orang kejik mata pun kalah, orang tak tengok tapi tetap dia. Ni, orang Islam kena faham. Kita tak boleh kata, ala berapa sangat kursi nak menang, nak ni menang. Allah. Kita ingat tak, masa Rasulullah SAW mula menyampaikan seruan Islam di Safa atau di Bukit Safa. Siapa duk pergi Mekah tu, pergi. Kita pergi ke Bukit Safa tu. Safa belah ni, Marwah tu nak, di Safa ni. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala ni secara terbuka, tak mau dah dok main secara bisik-bisik, orang kata ni kena terbuka, kena secara terbuka dengan bermula daripada keluarga yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabi, kalau tuan-tuan tengok balik ayat tu, surah tu, anzir ashiratakal aqrabi, Allah perintah Rasulullah untuk beri sampai cara terbuka, terutama sekali kepada kaum keluarga kamu yang terdekat. Jadi Rasulullah mula di Bukit Safa beri ceramah. Apa tuan-tuan, kalau nak ikut seorang diri Rasulullah beri ceramah di Bukit Safa, di ketika itulah Rasulullah menerima lontaran, orang kata punggai dengan batu daripada musyrik ini yang dilontar oleh apa ni, Abu Jahal. Abu Jahal ambil batu punggai Rasulullah dengan cakap, kalau kita ikut wahai Muhammad, saya Rasulullah duk pulung buat apa, orang benci petara tu. Ni kita takat orang nak caci kata babi, anjing babi yang celaka ke haram jadah lah, tak ada apa-apa. Yang penting lagi orang banyak marah, lagi kita banyak dapat pahala, tapi dengan syarat kita mesti prinsip kita mesti Rabbani, bukan kerana kamu, bukan kerana itu, bukan kerana ini, tapi untuk mardatillah. Inilah yang diajar oleh Allah, yang dibawa oleh Profesor Doktor kita di sini, iaitu dalam Al-An'am ayat yang ke-162. Al-An'am 162, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini semua kita dah baca ni setiap kali kita nak sembahyang. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ibadahku,
wa mahyaya dan kehidupanku keseluruhannya, wa mamati dan kematianku, lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah ataupun kerana Allah Tuhan semesta alam. Kita duduk tak mana? Inna salati, semayangku, salat aku, wa nusuki, dan juga orang kata apa, apa kerja buat aku, kehidupanku, kerja buat aku, semayangku dan ibadahku. Wa nusuk ini, setengah ulama dia mentafsirkan ibadah haji an-nusuk ni, tapi dalam konteks yang lebih yang luas dibawa di sini, para ulama mufassirin menjelaskan an-nusuk tu tindak tanduk kerja buat kita dalam hidup lah. Daripada benda yang sebesar-besar sampai benda yang sekecil-kecil, daripada benda yang sekecil-kecil sampai kepada benda yang besar-besar, dia panggil an-nusuk. Apabila an-nusuk sendiri, kerja buat kita, gerak langkah kita dalam hidup ni, wa mahyaya dan kehidupan kita keseluruhannya, wa mamati dan kematian kita kelak sudahnya, adalah semata-mata kerana Allah, bukan ada pun kerana diri kita. Dengan sebab itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang dalam semua perkara ini tadi adalah tertakluk kepada apa yang kita sebut tadi, Rabbani, hukum-hukum, prinsip akhlak susila dia adalah tertakluk kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak inilah letak kedudukan, maka ada halal, ada haram, ada boleh, ada tak boleh, ada sah, ada batal, ada mungkar, ada makruh, ada taat, ada maksiat, pasal benda ni dalam semua tadi kehidupan kita ni, ada benda yang halal, ada benda yang haram, ada benda yang mungkar, ada benda yang makruh. Pasal apa? Pasal nusuki wa mahyaya, wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Apabila lillahi rabbil alamin, tertakluk kepada kehendak Allah. Mana boleh kita kata kerana Allah, tapi Allah tak setuju, Allah tak bagi kita buat ya. Ini benda mesej ni, benda duduk tangguh. Jadi dengan sebab itu, fahiya laisa tanziman hizbiyan sya'nu tanzimatil hizbiyatul haditha wa laisa tanziman zi'amiyan yahdifu ila tahqiqil makasib wal ma'arib syakhsiyah sya'nu tanzimatil zi'amiyatil ma'rufah والأصل لديها أن يخضع الكبير فيها قبل الصغير والقائد فيها قبل الجندي لحدود ما شرع الله. الله أكبر. Sebab itu gerakan Islam ini, yakni benda yang harus kita faham tuan, yang harus kita hadam ni. Sebab itu harus kita faham bahawa gerakan Islam itu laisa tanziman hizbiyyah, bukanlah semata-mata merupakan satu organisasi yang orang kata menjadi sebuah parti politik. Bukan maksudnya apabila sebut gerakan Islam itu semestinya sebagaimana sebuah parti politik saja. Laisa tanziman hizbiyah, bukan semata-mata dengan kerana apa tu suatu peraturan ataupun suatu organisasi parti politik biasa yang ada pada masa sekarang ni. Begitu juga harakah Islamiah ini, sya'nut tanzimat al-hizbiyatul haditha, bukan setakat seperti mana yang apa ni orang kata organisasi politik seperti mana yang ada sekarang, tetapi juga harakah Islamiah adalah kuasa untuk menjadi pemimpin. Ini harakah Islamiah bukanlah satu organisasi yang menjadi tempat perebutan kuasa untuk menjadi pemimpin bagi mencapai tujuan-tujuan atau kepentingan peribadi. Itu bukan. Walaysa tanziman zi'amiyan yahdifu ila tahqiqil makasib al-makasib wal ma'arif asyakhsiyah. Dia bukan satu perebutan kuasa untuk nak jadi pemimpin
bagi mencapai tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan peribadi. Aku nak jawatan tu, aku nak jawatan ni, aku nak jadi hanu, aku nak jadi hanu. Itu bukan. Bukan gerakan Islam, matlamat itu bukan. Iyalah, ha, tengoklah dulu kalau nak jadi Perdana Menteri pun. Ni tak ada apa-apa hari masuk calon tu kata dah bakal Perdana Menteri. Ini gerakan Islam apa tu? Ha, ni minta maaf saya sebut ni. Saya sebut ni bukan saja nak sebut tapi nak pergi nampak. Tengah-tengah. PM sitting waiting. Kok mana? Ha, PM sitting waiting ni kok mana? You wait lah. You better wait lah. Ha. Mula tak tahu bahasa Inggeris tu, tapi bunyi lebih kurang tu lah. Dah nak tunggu tu. Awal lagi mukadimah lagi dah bercanggah dengan gerakan Islam dah. Habis yang kita ni duk tolong setuju apa? Duk sokong apa? Mana gerakan Islam kita? Ah ni tu. Ni saya sebut ni orang kata apa nak beri mudah apa yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Fatih Akan ni tak, tapi tak tahulah kok tara Dr. Fatih Akan pun depa tolak lah. Depa nak pakai lingua hin juga kok mana kami lingua hin juga hamal lah Fatih Akan Fatih apa pun lingua hin juga. Waktu lah tak bila apa. Ha, waktu boleh tolak dengan berdoza korek-korek lubang kami lah. Ha ni.